Ikutin keseruan giveaway yang ada di CVS Outdoor yang akan diundi bulan depan. Mantap sekali. Caranya cukup gampang sekali. Cukup komen, ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke, di video kali ini teman-teman, kita akan mengetes akurasi dan juga tes power unit senapan angin PCP Jawa Seamless tabung D27 yang bisa 4500 PSI. Nah, kenapa kami bisa ngetes senapan ini? Soalnya kemarin kita ada WA dari teman-teman. Nah, ya biasa ada teman-teman yang tanya dan juga kita ada dibandingkan power unit PCP Jawa dengan unit dari luar. Nah, ini kita mau tes akurasi dan juga tes power. Kita buktikan di CVS Outdoor power dan tes akurasi harga mati. Seperti itu. Oke, silakan sebelum kita bahas unit dan juga spek-spek dari PCP Jawa Seamless Uki Ultimate ini. Nah, ini alangkah baiknya teman-teman silakan tonton dulu video tes akurasi dan juga video tes power dari unit senapan angin PCP Jawa Seamless Uki Ultimate. Seperti itu, oke? Dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Ikutin keseruan giveaway yang ada di CVS Outdoor yang akan diundi bulan depan. Mantap sekali. Caranya cukup gampang sekali. Cukup komen, ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Seperti itu. Oke, lanjut kita lihat tes akurasi dan juga tes power dari unit senapan angin PCP Jawa Seamless ini. Lanjut. Oke, ini teman-teman, langsung kita tes akurasi seperti biasa, langsung turun ke lapangan. Ini dia PCP Jawa Seamless, mantap sekali. Oke, ini laras pakai laras kuningan yang paling bagus di CVS Outdoor. Nah, ini kapasitas angin 4500 PSI, peluru yang cocok pakai Barracuda Max, mantap sekali. Oke, langsung saja kita tes akurasinya. Jaraknya udah tahu ya teman-teman, udah terlihat juga di range finder. Oke, alah put besi put yang lebar. Oke, mantap sekali, kena teman-teman. Oke, kena ya, itu kelihatan banget. Nyerempet. Oke, nyerempet dikit. Kesalahan dikit. Pakai perdam jadi agak senyap sekali. Mantap sekali, kena lagi. Oke. Cari yang agak kecil, Mas. Oke. Hmm.
Mantap. Oke. Mantap. Langsung jatuh. Mantap sekali ini dia unitnya, teman-teman. Mantap sekali. PCP Jawa Seamless. Oke. Pakai tabung seamless. Nah, ini pengisiannya di depan sini. Ini non manometer ya. Kalau mano dipakai manometer, manonya yang enggak kuat pasti jebol. Soalnya kapasitas angin 4500 PSI. Mantap sekali. Oke. Kita lanjut ngobrol santai bahas unit PCP Jawa Seamless ini. Jaraknya di sana ya. Nah, yang pohon ini ya, teman-teman. Nah, mantap sekali. Oke. Kita lanjut ngobrol yang santai. Kita tes power ini nembak batu bata biar jelas apakah kuat pecah atau tidak. Nah, ini kaliber menggunakan kaliber 4,5 mm ya, teman-teman. Pelurunya pakai Barakuda. Jadi memang enggak berat-berat amat seperti itu. Oke. Mantap sekali ini PCP Jawa Seamless, tabung seamless OD27, aman angin 4500 PSI. Mantap sekali. Ini langsung kita tes power. Tadi udah kita tes akurasi. Soalnya tadi ada yang kawan-kawan yang ngebandingin yang agak sakit hati kami. Oke. Nah, dibandinginnya nanti tak kasih tahu. Oke, seperti itu. Oke, Mas. Langsung, Mas. Kita tes akurasinya dulu. Oke, full power ya. Nah, ini soalnya buat big game. Meskipun kali ber 4,5. Mantap sekali. Oke. Belum pecah ya. Ini ada 7 tarikan ya, teman-teman. Ini agak banyak banget. Mantap sekali. Sudah retak. Nah, mantap banget. Kaliber 4,5 ohm. Oke. Kalau babi ya pasti mati. Kalau kena area fatal. Mantap sekali. 3 kali. Mantap. Pecah. 4 kali baru pecah. Ya, maklum kaliber 4,5 tapi yeah, powernya bisa diandalkan. Oke, mantap sekali. Nah, ini jaraknya kurang lebih di 15 meter. Nah, ada di sana. Mantap sekali. Oke. Mantap. Oke. Teman-teman udah lihat tadi kita tes akurasi jaraknya segitu, udah lihat ya di range finder, dan juga kita tadi tes power menggunakan batu bata kurang lebih jaraknya ada 10 meter lebih atau kurang lebih 15 meter. Mantap sekali. Emang 5 kali baru pecah, soalnya ini kalibernya juga kaliber 4,5 seperti itu, tapi powernya batu bata bisa pecah pasti. Buat berburu hama big game pasti mati seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu dulu, bahas laras dulu ya, teman-teman. Oke, untuk larasnya teman-teman ini menggunakan laras bahan dari Kuningan. Mantap sekali ini Kuningan, soalnya PCP Jawa identik dari dulu larasnya pakai laras Kuningan. Ini OD9 alur 12 panjang 65. Nah, ini sampai sini 65 kurang lebih. Nah, 65 cm untuk kaliber 4,5 mm. Nah, ini sedikit saya mau jelaskan laras dulu, soalnya nah yang tadi oknum yang WA saya itu kita dibandingkan dengan laras kaliber 9 mm. Nah, seperti itu, dan dia juga ngaku bahwa anggota Perbakin. Saya juga
tahu dia mau ambil laras kaliber 9 mili. Nah itu udah saya kasih tahu bahwa ada resiko yang akan dia terima. Dan setelah saya bilang seperti itu teman-teman, nah dia pamer kalau dia itu anggota, saya anggota Perbakin mas. Jadi saya udah tahu gini. Nah tapi teman-teman kalau kaliber 9 mili tahu belinya dari mana, nah itu orang yang jual kaliber 9 mili itu pasti ketangkep, bukan orangnya yang ketangkep tapi pemilik toko yang pasti ketangkep seperti itu. Jadi hati-hati buat para teman-teman yang suka main senapan tapi larasnya lebih dari 4,5, nah itu harus berhati-hati. Meskipun kalian anggota Perbakin tapi kalau yang jual tahu bahwa laras itu ilegal belum ada izin, nah yang jual itu yang pasti akan ketangkep seperti itu. Baik kalian yang anggota Perbakin, nah anggota Perbakin kan ada izinnya juga dari pihak kepolisian. Nah tapi kalau penjualnya jualnya ilegal gak ada izin dari polisi, nah itu dia yang akan ketangkep. Mantep sekali, pokoknya kalau udah ketangkep seperti itu denda yang diterima juga istimewa dan juga hukuman yang diterima juga istimewa banget seperti itu. Jadi hati-hati di CVA Sodor, mohon maaf laras lebih dari 4,5 mm itu tidak ada seperti itu. Makanya kita tes power tadi, soalnya kita dibandingkan dengan nada yang dia bicarakan itu tidak enak. Nah jadi kita buktikan bahwa power dari unit PCP Jawa kami berani tanding meskipun dia pakai laras 9 mili. Memang laras 9 mili kalau buat berburu sama babi pasti dia langsung mati. Kalau kaliber 4,5 memang gak langsung mati, kalau kena area fatal dia pasti tumbang seperti itu. Dan teman-teman dari CVA Sodor juga udah membuktikannya seperti itu, meskipun laras kami kaliber 4,5. Oke seperti itu ya teman-teman, buat kalian yang masih cari laras gede-gede seperti itu, nah mohon maaf kami gak ada seperti itu. Jadi kemarin teman yang membandingkan kami, semoga teman-teman yang membandingkan kami rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu seperti itu. Nah, meskipun dia udah ngaku memang aku anggota Perbakin mas ya, jadi bla 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 bla, nadanya itu gak enak banget seperti itu teman-teman. Jadi kita dibandingkan unit kaliber 4,5 dengan yang 9 mili. Nah, meskipun dia anggota Perbakin, Kak, memang kalau anggota Perbakin kalau udah ada izin kan aman. Tapi kalau yang jual tahu belinya dari mana, nah itu didatangi anggota kepolisian ya juga jangan salahkan yang beli seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman yang suka pakai laras yang kaliber gede-gede seperti itu. Oke. Oke, dilanjut dulu ya bahas unitnya. Oke, sudah keterangan dari unit larasnya seperti itu. PCP Jawa Simles ini buat berburu big game mantap sekali, cocok banget. Nah, oke. Soalnya untuk powernya ini gak ada setelan power, tapi tarikannya ada tarikan 7 speed. Nah, ini suaranya tadi kalian udah lihat, kalau gak pakai perdam jadi senyap banget, gak kelihatan suaranya yang keras sekali. Nah, soalnya yang Pak waktu kita tes akurasi itu kita pakai perdam, kalau waktu tes power memang kita sengaja perdamnya kita copot soalnya biar kelihatan suaranya. Mantap sekali, ini tarikannya tarikan 7 speed seperti itu. Nah ini maklum kaliber 4,5 batu bata sekeras itu baru pecah waktu 5 kali tembakan seperti itu. Kalau babi ya, kalau ada teman-teman banyak ya kaliber 4,5 gak apa-apa, bisa teman-teman di full power. Nah kalau kena area fatal seperti telinga, hidung, terus bagian yang fatal alat, ini ada kapur. Sari-sari ini juga berarti. Ini mau. Ah, kacau. Mas Deji.
Oke, lanjut. Nah, meskipun kalian pakai kaliber 4,5, kalau kena area fatal seperti telinga, hidung, mulut, terus juga area vitalnya pasti mati. Nah, seperti itu teman-teman. Gak perlu pakai kaliber yang gede-gede. Kalian beresiko tinggi. Nah, mantap sekali ini. Powernya ada 7 speed ya. Mantap sekali meskipun gak ada setelan powernya. Mantap banget. Oke, dan untuk larasnya juga udah dilapisi dengan serobong OD19. Ini juga udah dilengkapi pisir depan dan belakang paten. Kalian kalau beli tanpa tele, sukanya pakai pisir juga bisa. Mantap sekali. Oke, untuk tabungnya teman-teman, tabungnya ini menggunakan tabung seamless OD27. Aman anginnya, kapasitas angin bisa 4500 PSI. Mantap sekali, sampai 5000 PSI pun juga bisa. Oke, untuk pengisian angin udah menggunakan mini coupler, letaknya ada di depan sini. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk angin segede itu mas, bisa berapa kali tembak? Nah, kalau kalian pakai 1 atau 2 track, bisa 5-60 kali lebih lah. Mantap sekali. Nah, kalau full power, biasanya paling 30-40 kalian udah bisa seperti itu. Nah, ini meskipun gak pakai mano. Nah, soalnya kalau ini anginnya 4500 PSI, dipakein mano-manonya yang gak kuat teman-teman. Manonya sering cepat bolan, tidak malah bahaya teman-teman. Jadi ini memang non mano. Nah, nanti kalian isinya lihat di mano pompa seperti itu, bisa 4500 PSI. Mantap sekali. Nah, ini BCP Jawa, bentuknya klasik semua ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik juga. Mantap sekali. Untuk popornya menggunakan popor bahan dari kayu mahoni, popor klasik. Nah, udah ada variasi ukiran burung elangnya. Mantap sekali. Nah, ini kalian bisa belinya COD, bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Nah, tadi kalian udah lihat sendiri ya, tes power dan juga tes akurasi dari unit senapan angin PCP Jawa Seamless Uki Ultimate atau Uki Airgun. Mantap sekali. Oke, sekarang saya lanjut ke harganya. Harganya ini teman-teman dibanderol dengan harga promo bulan Juni sekarang Rp3.100.000. Udah free ongkir, free teleskop gamu ukuran 39x40. Mantap sekali, free ongkir kecuali wilayah Papua sama Maluku. Nah, ini kelengkapannya udah ada di sini kecuali magazin yang enggak ada ya teman-teman. Nanti kalian juga dapat spare part cadangan. Nah, ini udah ada pernya juga. Mantap sekali. Dapat juga tasnya juga dapat ya. Oke, mantap sekali. Belinya pokoknya gampang sekali, tanpa melalui rekber Tokopedia. Kalian bisa beli bayar COD di tempat, langsung ke nomor WA saya ke sini. COD syaratnya gampang banget, foto KTP saja, dan juga bisa kalian DP, juga bisa DP seikhlasnya seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Pokoknya kita udah buktikan bahwa meskipun kaliber kami 4,5, batu bata bisa pecah. Mantap sekali, powernya mantap banget. Oke, kita akhiri video perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang akan dilakukan CV Asodor bulan depan. Caranya gampang banget. Untuk komen, ingat senapan angin, ingat CVAS Outdoor, seperti itu. Oke, mohon maaf kalau suara saya agak pelan, soalnya suara saya serak. Nah, udah hampir habis, nanti beli suara lagi. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Mantap sekali. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam tutup, salam sedar dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.